Hello, hai, assalamualaikum, salam sejahtera, alhamdulillah syukur, selamat datang ke YouTube channel saya. Sampai dakah, alhamdulillah syukur aku masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kebolehan berpetah, bercakap tanpa segan silu. Yalah, tak ada orang, aku tak rakam, kalau ada orang tengok aku malu juga sebenarnya. Okay, so alhamdulillah kan, masih lagi diberi kesempatan untuk buat video. Yang aku rasa video, aku cuba buat video yang bermanfaat. Kalau tak bermanfaat untuk hampa hari ini, mungkin bermanfaat untuk hampa di kemudian hari. Dan kalau tak bermanfaat untuk hampa, mungkin bermanfaat untuk orang lain. Sebab aku buat video untuk semua orang, umum, bukan untuk hang. Ha, macam tu lah cara dia kan. Kita buat video untuk umum lah, bukan untuk individu. Walaupun sebenarnya kita menjawab soalan individu. Tapi kita cerita umum, jadi semua orang boleh tahulah. Okey, untuk video kali ini adalah sambungan bagi formula mencari RPM di adblock kita cari. Itu video sebelum ni lah kan. Aku pun tak ingat video yang keberapa, dah berapa puluh video aku pun tak ingat dah. Aku pun tak ada buat nombor. Okey, dalam video tu, aku nak mention terus kat sini. Dalam video tu aku dah pesan yang nilai kita kira tu adalah secara teori, bukan nilai RPM dekat meter kita. Sebab dekat meter tu adalah benda yang berubah-ubah, bukan benda yang statik. Sebab kalau kita nak kira satu benda, benda tu kena statik, baru kita boleh pegang tangan sendiri dah, baru kita boleh pegang calculation kita tu. Nah, memang macam tu, apa-apa teori pun memang macam tu. Kalau benda yang berubah-ubah, kita tak boleh nak kira dah. Contoh, kalau macam ada orang tu kira, kata bang, saya kira dekat formula dapat 9000 kan, tapi motor saya RPM boleh pergi 9000. Okey tak bang, kau pecah je nanti. Kelupun dekat itulah tu. Selalu kalau tanya macam tu, aku faham satu je lah, jenis tengok video skip je lah. Skip pasal meluat. Tengok video aku panjang, lepas tu skip je lah. Lepas tu kelupur tu masalah. Bila aku dah cuba bantu macam tu, aku minta tolong satu je lah, jangan skip video. Aku tak kata jangan skip iklan, jangan skip video. Kalau tak nak tengok video panjang, jadilah seorang apa, viewer yang bijak sikit. Maksudnya kita tengok sekejap ni, tengok 10 minit, esok tengok 10 minit, nanti habis lah. Dan tolong tengok video aku dalam keadaan hati yang tenang. Kalau tengok video aku lah tengah bergaduh dengan awek ke apa ke, motor lah bengkok ke, terus tengok video aku kan, aku tak cakap kat hang pun, hang rasa macam aku hantam hang. Ha, tu masalah tu. Sebab ada yang call aku bising-bising cakap, hang siapa dia, aku pun tak kenal. Macam mana nak kata aku buat video aku hantam hang? Ha, tolong jadi bijak lah sikit. Itu je lah, aku tak pandai. Sebab kalau aku pandai, aku tak buat video ke apa. Simpan je seorang sampai mati. Sebab aku bodoh, aku kongsi ke apa. Okay, so ini adalah video sambungan, video tutorial. Nah, yang mana aku bagi tahu daripada nilai jawapan yang kita dapat tu, kita boleh kira berapa speed motor tu pergi. Nah, sebab RPM yang kita kira tu, dia akan hilang. Tak mungkin lah RPM kita kira 9000, tayar pun pusing 9000. Itu adalah sangat benda yang mustahil. Mustahil. Sebab RPM tu hilang bila dia lalu dekat auto, lalu kat kelas, lalu kat gear 1, gear 2, gear 4, lalu kat sprocket. Baru pergi ke tayar. Tayar baru pusing, baru gerak motor tu. So dia ada nilai berapa hilangnya RPM sampai ke tayar. Tayar tu yang akan pergi ke speed. Ha, tayar tu yang akan kita convert ke speed. Nah, dia ada calculation dia. Panjang tak calculation dia? Sagi macam biasa aku akan tunjuk panjang. Standby lah benda dah kalau orang yang pening kepala. Sebab dia ada calculation macam admat sikit lah. Aku pun pelik juga dulu aku SPM. Jangan kata admat. Mat biasa pun fail. Tapi bila aku berminat dengan motor, aku belajar, aku berjumpa dengan orang-orang yang ajar aku, dia tunjuk memang ni lah calculation dia. Sebagai pengeluar ni pun macam ni. Dan alhamdulillah aku ada kesempatan duduk dengan factory sendiri, dan dia kongsi kat aku benda-benda macam ni, dan aku pun kongsi kat hangpa lah. Dan sebab banyak orang tanya belajar dengan siapa, cakap aku belajar dengan ramai orang, sampai aku tak berani nak sebut nama sebab aku menjaga hati-hati orang yang mengajar aku lah. Itu salah satu sebab sebenarnya lah. Sebab tak kisahlah orang tu ada sikit ke banyak ke, dia tetap aku anggap sebagai cikgu aku sendirilah. Okay, so video kali ni kita akan kira berapa speed motor tu boleh pergi melalui ratio. Aku tak tahu nak buat tajuk apa. Speed by ratio kot. Boleh kot. Formula mencari nilai kelajuan melalui ratio. Ha, boleh lah. Macam tu lah. Acil lah tajuk tu lah kot nanti gubuh. Okay, so macam mana nak kira dia tau. First kali cara nak kira dia, kita kena tahu nilai bore kita, stroke kita, kita akan dapat kat RPM. Lepas tu kita akan masukkan data-data berapa gigi auto, berapa gigi clutch, berapa gigi gearbox dan sprocket. Lepas tu kita kena kira tayar kita sendiri berapa ukur lilit satu bulatan tayar kita. Bukan kita kata rim apa 17 inci, so kita masukkan nilai 17 inci. Tak, tak boleh tu. Kita akan convert daripada inci ke mm. Itu kita akan convert daripada jam 60 minit ke saat. Dalam satu jam berapa ribu saat. Dari tayar tu kita akan convert dari mm ke kilometer. So dalam satu kilometer ada berapa banyak mm. So kita akan main conversion macam tu lah. So janganlah pening, insyaAllah aku akan masukkan formula. Dan bila aku kata benda tu formula, mohon jangan petikai lah, pakai lah handu. Tak lalu nak explain, tak explain pun dah panjang video. Kalau explain tak tahulah macam mana. Kita cuba explain lah sikit-sikit setakat yang mampu, yang
tak memanjangkan video sebab aku tahu letih jadi seorang pendengar ni. Tapi insyaAllah kalau ada minat, video 2 jam pun boleh tengok kan. Drama Sulat Akasia, kan? Dia kekasihku, korang boleh layan. Bersiri lagi korang tunggu. Takkan video aku tak boleh nak tunggu, sabarlah. Sebab insyaAllah benda ni bermanfaat untuk hampa, okay? So jom sama-sama kita pergi ke whiteboard baru. Whiteboard baru besar, ya? Alhamdulillah ada seorang hamba Allah ni penyumbang. Itu hari dia dah semua marker, duster. Sekali ni dia semua whiteboard terus datang. Whiteboard besar, gajah punya bapak punya besar, ya. Alhamdulillah besar whiteboard dia, sagi korang tengok. Aku tak boleh nak beli whiteboard besar macam ni. Aku tak boleh nak bawa. Dia ada 4x4, dia sudah bawa datang naik 4x4 dah. So alhamdulillah, sebab whiteboard aku yang sebelum ni pun dah cukup besar untuk sumbatkan dalam kereta aku yang aku boleh beli dan mampu aku buat balik. So ada hamba Allah ni sedekah, alhamdulillah. So insyaAllah adalah setiap video yang aku buat bila menggunakan whiteboard dia, menggunakan barang-barang yang dia bagi, yang dia macam ibarat kita kata wakaf lah kan. InsyaAllah ada pahala lah untuk dia dan untuk aku bila benda tu bermanfaat untuk hampa lah. Okay, jom kita akan pergi ke whiteboard lebih besar. Let's go. Okay, so mempersembahkan the biggest whiteboard terbaru aku. Okay, so macam aku beritahu, aku akan tunjukkan apa cara, macam mana formula lah. Formula kan, formula. Sebut formula nampak canggih sikit orang kata. Formula, formula, formula. Aku pun sampai dongak-dongak nak tak sampai lah. Formula mencari speed melalui ratio. Nampak canggih kan? Formula mencari speed melalui ratio. Okay, formula ni agak panjang. Memang bukan agak, memang panjang pun. Memang panjang pun, memang morning kan. Okay, formula ni kita kena tahu apa itu bore, apa itu stroke, apa itu valve. Kalau tak tahu benda tu, jangan tengok formula ni terus. Peningkan aku je nanti. Okay, first sekali, kita kena ada data. Sebagai contoh, kita letak, contoh kita kira motor Chris 110. Saya bagi jalan kira lah, kita letak data tu. Chris 110. First sekali, kita kena ada size bore. Bore Chris standard 53mm. Kita kena ada stroke. Stroke 50.6. Kita kena ada size valve, iaitu 24mm lah. Ambil by intake sahaja. Ambil by intake sajalah, sebab formula mencari RPM adalah mencari menggunakan formula by intake saja. Okey. So ni adalah data yang kita perlukan. Lepas tu bila kita dah dapat, kita kena cari RPM head block dulu dah. Macam mana nak cari RPM head block? So kita masuk kat sini data. Masuklah dulu. 24 x 24 x 22 86 000 bahagi dengan stroke 50.6 darat 53, darat 53. So berapa nilai RPM head block ni? Ada banyak ah. Ni langkah pertama nak cari dulu. Nak check ke satu. Allahuakbar. Sana berapa nilai dia tau? Alahai, mana yang check tadi? 95. Okey. First sekali kita akan masuk ambil inilah. Lupa main check. 24 kali 24 kali 22 86 000. 2 salah dah. 24 kali 24 kali 22 86 000. Okey. Lepas tu kita akan ambil stroke kali bore kali bore. Ni ada video lepas sebelumnya video aku dah buat video kan pasal RPM ni lah. So RPM head block sekarang ni sebanyak 9263.9. Kita ambil lah 0.9 dulu. 9263.9. Kan. Ini adalah nilai RPM dekat head block. Mewakili berapa piston boleh naik turun kan? Per minit, revolution per minit. Dalam 1 minit naik turun, naik turun, naik turun. Sebanyak 9263. Sebab dia naik turun 1. Macam itulah. So 9263 ni kita letak kat tepi ni sebagai data tu juga. Saya akan masuk ni RPM 9263.9. Okay. Ini adalah langkah pertama kita nak mula mencari speed melalui ratio. Formula ni kita boleh kira gear 1 sampai berapa kita boleh tarik, gear 2 sampai berapa boleh tarik. Kita boleh tarik lebih, tapi kita pun tahu enjin kita bakal pecah. Tu semua cara-cara nak mempercepatkan enjin tu jumpa dunia lah. Okay, so bila kita dapat 9263.9 ni, letak sini 9263.9 adalah RPM head block. Kemana power tu disalurkan, kemana kuasa tu didistribute ke enjin sebelum nak sampai ke tayar. Sebab kita kena faham yang gerakkan motor adalah tayar, yang memberi kuasa kepada tayar adalah enjin. Dia macam tu. Ini adalah head block. Apa yang bersangkut? Kita ada grainsap pergi ke auto. Auto pergi ke clutch. Belakang clutch ni ada sub gearbox. Tepi ni pula ada apa lagi?
Dah satu lagi, Sat Gearbox. Ni pun Sat Gearbox kak. Kan? Daripada Sat Gearbox ni pergi ke? Ni sprocket depan. Sprocket depan. Baru pergi ke sprocket belakang. Kan? Sprocket belakang. Last kali baru sampai ke tayar. Ha, ni tayar lah. So daripada 9,263.9 ni, kita akan tentukan berapa yang tinggal sebenarnya dekat tayar. Tak mungkin 9,263 ni juga yang memusingkan tayar ni. Tak mungkin. Enjin kita kira 9,263, tayar dia pun last minute pusing macam ni. Kalau tayar pusing macam ni, sampai gear 4 spin. Sampai gear 4 spin. Tak mungkin. Tayar tu botak cepat gila. Tak boleh lah. Okay, so macam mana cara nak kira dia? Kita kena faham, setiap benda yang dia lalui ni, dia akan lalu gearbox. Gigi-gigi. Bila kita kata gigi-gigi, dia adalah ratio. Kan? Berapa nilai dia? Itu daripada situ kita akan kira. Okey. Cara nak kira ratio ni, dia terbalik. Kalau sprocket kita kira, contoh 14. Contohlah, motocross standard sprocket. Kita letak data sini sekejap lah. Sprocket dia 14-42. Kalau ratio sprocket, kita kira macam mana? 42 bagi 14. Betul? Kalau untuk menggunakan ratio, mencari speed melalui ratio, dia bukan macam ni. Dia macam ni. 14 bagi 42. Ha, dia terbalik. Bukan 42 bagi 14. Sekarang ni yang ada kuasa yang ni. Yang ni pecah pergi ke sini. Ha, berapa nilai dia? Ha, tu yang kita akan kira lah. Okay. So, aku akan lukis kat sini. Cuba lukis. Walaupun tak berapa lawa. Saya akan cuba lukis. Sebab kita akan gunakan last kali sini. Ni tayar ni kita akan dapatkan nilai RPM tayar ni. RPM tayar ni lah yang akan kita dapatkan jawapan dia yang kita masukkan setiap gear. Gear 1 berapa RPM tayar? Gear 2 berapa RPM tayar? Gear 3 dan gear 4 berapa RPM tayar dah? Okey. So, kita masukkan dulu data-data dia. First kali auto. Kita kat sini lah, auto. Okey, auto cruise berapa T? 21.65. 21.64. Okey, 21.64. Tu kita buat sini lah, 21 bagi 64 kan, senang je kan. Okey, lepas tu gear. So kita letak sini lah, gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Gear 1 kris 16.41. Ha. 16 kat sini. Belas sub kelas semua kecil-kecil. Yang besar semua sub sprocket. 16.41. Gear 2 dia 18.30. Gear 3 dia 26.31. Gear 4 dia paling setakat ni yang aku jumpa berat jugalah gear 4 dia. 30.28. Berat ni 30.28 ni. Okey. Ini adalah gearbox. Kita pilih sini lah gearbox. Lepas tu sprocket lah kat sini. Sprocket pakai 14.42. Okey. Kita akan kira berapa nilai RPM tayar. Kita akan kira yang ni dulu. Lepas tu baru aku akan tunjuk jalan kira lah. Tak nak memeningkan, walaupun sebenarnya cara kira ni sangat memeningkan. Okey, first kali kita kira 21 bahagi 64. Tu 21 bahagi 64 kita dapat 0.328. Kita ambil tiga angka je. Lepas tu ada 16 bahagi 41. Kita dapat 0.390. Kita ada 18 bahagi 30. Sama dengan 0.6. Kita ada 26 bahagi 31. 0.838. Lepas tu 30 bahagi 28. 1.071. Last kali 14 bahagi 42. Kita dapat 0.333. Okey, nampak tak? Takut juga saya buat ibuk besar kan. Kau tak nampak. Alhamdulillah nampak. Okey, boleh. Lulus. Okey. Jalan kira dia pula sana. Ni baru beberapa step. Sagi aku akan padam ni masuk formula lain pula. Okey, jalan kira dia macam ni. 9,263.9 darab dengan yang ni. Dapat jawapan, letak tepi. Sebab jawapan tu yang kita akan pegang, kita akan kira sampai bawah ni. Right. So, kita kira kat sini. Calculator pun. Buka lah. 9,263.9. Mana nampak tak? Tak nampak aku tekan pakaiannya. Sekejap lah. Okay. Fokus. Kamera tolong fokus. Okay. 9,263.9 adalah RPM kita. Darab dengan ratio auto dengan kelas tu lah, 0.328. So kita dapat 3038.5. Right? So 3038. Jangan. Okay. 3038.5 tu
adalah fix dekat situ. Sini ya, 3038.5. Ha, yang ni kita akan pegang. Kita tak perlu kira daripada atas ni dah. Kita pegang kat sini terus. Sebab power daripada head block pergi ke auto dengan clutch, situlah power yang akan pergi ke gearbox. Ha, first kali memang daripada head block pergi ke auto, dapatkan jawapan dulu. So jawapan ni yang akan beranak kat bawah ni lah. Okay, so macam mana kita nak kira gear 1 berapa boleh laju kita bawa kan? Ni dekat meter motor kita tu. Ni kan meter kita. 10, 20, 30, 40, 50, 60, bla 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 lah. Okey. Kan dah tulis gear 1 sampai sini contoh. Gear 2 sampai sini, gear 3 sampai ni. Gear 4. Nah, pusing jumpa tuan balik. Ha. Kau ingat saja-saja bodoh tu. Semua ada calculation. Dia pun tahu. Memang dia pun kilang dah tahulah dia pengen keluar. Dia made this bike kan? Dia yang buat. Okey. Gear 1. Contoh kita tarik yang 40. Takkan nak gear 1 paksa sampai 100. Tak boleh. Sebab gear 1 adalah ratio gearbox yang yang ringan. Memang wap sedah tarik. Kan? Jadi dia tak ada pun tarik panjang. Yang orang kata gear 1 tarik panjang tu sebab enjin dia kuat. Kedua, sprocket dia kecil-kecil bapak punya. Kecil-kecil anak comel-comel tu. Ha, salah satu sebab dah lah. Okey, yang kita nak kira yang ni lah ni. Kita nak kira berapa nilai kelegaan enjin tu sendiri. Kan? Berapa kelegaan nilai enjin tu? Okey, dah dapat 3038.5 ni. Macam mana nak kira gear 1? Cara dia macam ni. 3038.5 darabkan dengan yang ni. Dah dapat darab ni, darab dengan sprocket terus. Sama juga gear 2. Gear 2 darab dengan ratio gear 2, dapat jawapan darab dengan sprocket. Gear 3 pun sama. Gear 4 pun sama. Semuanya daripada RPM auto dengan clutch ni yang kita dapat ni, 3038.5 darab dengan gear mana yang kita nak kira. Kan? Lepas tu kena darab dengan sprocket, baru kita dapat nilai baru. Baru kita dapat berapa RPM tayar tu. Berapa RPM tayar tu baru kita dapat. Okay, so dekat sini dahlah conteng-conteng ni. Ha, siapa yang skip yang ni kena getah, tak faham. Pulang ke ampah lah. Okay, so gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, berapa nilai apa ni RPM tayar yang tinggal. Okay, pergi ke ampah lah. Aku ada whiteboard kecil kan nak conteng. Ha, bolehlah kertasnya aku conteng sambil-sambil tunjuk apa jalan kira. Right, so firstly fokus dekat 3038.5 dan nilai-nilai ratio gearbox tu lah. Okay, so mula-mula kita apa ni, macam biasa lah, kena key in data dulu lah. Betul, sila key in data. So kita key in, ambil kursi jap, lengah pula aku mencengkung kat sini sekejap. Sekejap lah. Okey. Oh, sedap sikit. Okey, tengok sini. Kamera pun fokus lah. Okey. So 3038.5 darab dengan tengok gear 1. Ke 0.390. So 0. Tak mau fokus dah. 0.390. Fokus lah. Okey, 0.390. Lepas tu darab dengan ratio sprocket. Jadi sprocket tu apa? Nampak? 0.3333. Okay, so masuk je lah. Darab dengan 0.333. Tak fokus balik. Okay, so kita dapat jawapan 394.6. Maksudnya 394.6 RPM. Haa, itulah RPM tayar kita tu. So gear 1, aku tulis kat whiteboard kecil kuning dulu, saya tulis kat situ. 394.6, tambah sikit je lah. 394.6. Okay, lepas tu kita pergi ke gear 2. Gear 2, firstly kita key in sama juga RPM yang tu. So RPM 3038.5 tu, 8.5 darab dengan 0.6. 0.6. Okey, lepas tu darab dengan ratio sprocket 0.333. 607. Ha, nampak 607. Enjin tu dah mula lega sikit dah. Kita dapat 607 lah. Tadi 3094 tu enjin tu stress tu. Gear 1 memang motor apa pun gear 1 stress. Kan, lewat apa? Okey, gear 3 sama. Masuk sama juga tu, 3038.5. Lepas tu kita darab dengan 0.838 tu. Kita tulis je 3038.5 darab dengan 3038.5 darab dengan 0.838 darab 0.333. So 847.9. Itulah RPM tayar kita sewaktu kita menggunakan gear 3. 847.9. Nah, dan last sekali gear 4. Kenapa dia tak ni ya? Okay, dan last kali gear 4 sama lah, termasuk 3038.5 tu. So tekan kat kereta kalkulator. Kalau ada yang pakai sempua kira ni, aku tak tahu lah macam mana.
darab dengan tu 1071. 1.071 darab dengan ratio sprocket. Nampak ah, macam ni ah jalan kira dia. Ha, 0038 tu RPM head block, RPM pergi auto class satu. Satu ni gear 4, ini adalah ratio sprocket lah. So jawapan dia 1083.6. Okey. 1083.6. Right. Okey, sekarang ni pergi ke whiteboard boleh ah. Sat kena ejah dulu. Okey. Kita akan masukkan data ni. Aku conteng whiteboard kecil, alhamdulillah kedai aku banyak whiteboard kecil-kecil. So gear 1 adalah kita dapat 394.6, 604 gear 2, 847.9 dan gear 4 adalah 1083.6. Ha, nampak tak? So ini adalah RPM. Ni RPM tayar kita ni. So dalam seminit. Ni RPM. Ni RPM gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Nampak tak? Gear 4 tinggal berapa je? 1083.6. Daripada asal 9263.9. Nampak tak? Berapa berbezanya daripada atas. Ha. Tu yang menggerakkan tayar kita nanti. So daripada data ni, kita akan masukkan teori yang satu lagi. Formula yang satu lagi. Ha. Sambungan pada formula. Formula ni panjang sebenarnya. Kan? So aku tunjuk satu-satu dulu. So kita akan pakai jawapan ni daripada gear ni, kita akan convert pergi ke tayar, tayar pergi ke mm, mm convert ke jam, kan? Saat baru kita dapat kilometer per hour. Gear satu tu berapa boleh pakai daripada kosong sampai berapa. Kan? So yang tu kita letak kat sini dululah. Tak muat dah ni. 1 2 3 4. Nah, aku letak kat sinilah. So gear 1 kita dapat 394.6, gear 2 604, gear 3 847.9 dan gear 4 1083.6. Ha, gear 4 tinggilah. Gear 4 tu tak stres ni. Semakin tinggi nombor ni, semakin tak stres enjin kita. Sebab kita enjin kita makin lembut. Kan? Semakin rendah nombor ni, semakin stres enjin kita sebab dia daripada kosong pergi sampai 394 je dah. Ah, ingin senak dah. Ha, tu ibarat dah. Daripada gear 4 tu boleh pergi sampai 1000. Ha, kalau hang pasal starting daripada selalu hang starting guna gear 1, gear 2, gear 4. Kalau hang starting gear 4, ha, jangan enjin tu pergi dulu. Aku pijak hang dulu. Saya teruk sangat. Tak boleh lah. Tak tahu lah enjin apa power sangat starting gear 4. Aku tak jumpa lagi macam tu. Mungkin starting gear 4 kalau enjin nampak ada gearbox sampai 20 mungkin. Kan? Ha. So kita akan ambil nombor ni. Aku dah letak kat sini. Kita letak kat sini. Kita akan ubah. Kita akan pergi ke sana lah. So ni RPM block, sini RPM. Ni RPM daripada auto class dia lah. Kita letak sini dulu. Okey. Ini adalah satu cara jalan, bukan satu cara, ini satu jalan kira dia. Kemudian kita ada jalan kira yang lain baru dapat jawapan. Tak habis lagi adik-adik, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Sebab ada bapak-bapak juga tengok video aku. Kita anak saya suka kacau bang, saya tengok video abang lah. Bagilah anak nak tengok video Pipin. Kau dengan anak pun nak bergaduh. Kan? Ni, alhamdulillah whiteboard dah besar ni. Kalau whiteboard kecil aku rasa aku tak buat lagi video ni. Lenguh nak memadam je. Kalau ada whiteboard macam ni, tuk, tekan batu, fuk, padam tu. Oh, tu lagi best tu. Ini pun alhamdulillah best ni. Ini pun dah terbaik dah ni. Okay. So daripada sini, ini adalah RPM tayar lah. Yang kita kira dapat kan. RPM tayar. Ini jalan kira kedua tau. Kena bahagi dengan 60. Darab dengan ukur lilit tayar. Ukur lilitan tayar. Sama dengan A. A bahagi dengan 1 juta. Macam saya main MLM. Darab dengan 3,600. Baru keluar jawapan kilometer per hour. Baru keluar jawapan dia. Okay, sekarang ni 60 ni apa? Kenapa RPM tayar kena bagi 60? 60 tu adalah 60 minit dalam 1 jam. 1 juta ni apa? Ini adalah 1 juta mm. 1 juta mm mewakili 1 kilometer. Sebab apa? Sebab ukur lilit tayar ni kita perlu masukkan dalam kiraan mm. 3600 ni apa? 3600 ni adalah saat. 1 jam ada 3600 saat. 3600 saat bahagi 60, kita akan dapat 60 kulit lah. 1 minit 60 saat. Haa, 1 jam 60 minit. So 3600 ni adalah 3600 saat dalam 1 jam. Belas kali baru kita dapat jawapan kilometer per hour. Okey. Yang bab ni aku tahu orang tak pening. Ukur lilit tayar ni dia susah sikit. Sebab apa tau? Kita tahu kita pakai rim, contoh Chris pakai rim 17 inci. Bulat tak aku buat? Tak, aku tak takut bulat, aku takut kamera tak fokus. Okey, fokus lagi. Okey, rim kita pakai 17 inci. Soalan dia, adakah kita akan masukkan data 17 inci ni dekat atas tu convert ke mm? Tak, salah, jawapan tu salah. Kita jangan lupa kita ada nilai ketebalan tayar 17, ni baru rim kita.
tayar kita ni, tayar. Okey, tayar ni rim. Ni tayar lah. Ada bunga-bunga sikit kan. Apa bunga rambutan tu? Tayar baru beli. Kan, bayar 3 bulan. Sebulan bayar sikit-sikit. Okey, tayar berapa nilai kita balan tayar tu? Contohlah kita letak tayar tu daripada rim sampai ke atas tu contoh 2.5 inci. So, jadi berapa dekat sini? 17 tambah 2.5 inci. Macam tu ke? Salah. Kalau sini kembang 25, bawah ni mestilah 25. Dia ibarat macam jet rod ah. Oh, kira rim 17, jet apa? Jet 25. Jadi jet 25 kena tambah lagi 2.5. Jadi cara kira dia macam ni, 17 inci tambah 2.5 dengan 2.5 sama dengan 17 18 19 20 21 22 sama dengan 22 inci. Okey. 22 inci sebenarnya. Daripada atas ni sampai bawah ni 22 inci. Okey. 22 inci ni adakah terus kita convert ke mm? Tak juga, sebab kita nak ukur lilitan tayar ni. Ha, daripada sini sampai jumpa balik dia. Berapa? Ibarat tayar bulat tu kita potong, kita bentang ke dia. Ha, bentangkan ke permaidan ni. Ha, kita kena bentangkan dia di atas bumi yang bulat. Di atas bumi yang bulat kita kena bentangkan dia. Kita akan dapat nilai berapa. So macam mana nak dapatkan dia tau? Sekarang dah 22 inci. Jalan kira dia mudah saja, tak susah. Jalan kira dia macam ni. 22 inci, dia inci kan, 22 inci ni. Darab dengan pi, 3.142. Dapatlah berapa inci dia. Kita akan dapatlah keseluruhan dia ni. So aku pun tak bijak matematik. Jadi tak perlu malu pakai kalkulator. 22 darab dengan 3.142, kita dapat 69.124 inci. 69.124 inci. Makna kata dari titik permulaan di sini, kalau kita kata kepala tube dia dekat sini kan, bergerak sampai jumpa, dia akan dapat ukur lilit sebanyak 69.124 inci. Contoh kalau hangpa pakai rim yang tayar yang lagi besar, lagi tinggi, kena kira sendiri lah, bajet-bajet lah. Tapi kalau pening nak kira macam ni, silakan pergi kedai kain, belilah ukur orang nak ukur baju tu kan. Tak pun beli yang ukur Peter tu ke, pulanglah kat hangpa, nyanyi apa dapat kan, tak ada masalah pun. Okey, so daripada 69.124 inci ni kita kena convert ke mm. Macam mana nak convert? Pertama, kita menggunakan application yang aku tahu ramai orang guna dan aku sendiri pun guna. Kedua, kita boleh darab je terus. Kita kena tahu basic matematik lah, kata-kata kan. Yang mana 1 inci mewakili 1 inci samaan dengan 25.4 mm. Maaf telah 25.4 mm. Maksud kata kalau dapat jawapan ni, kita darab lah. Darab 25.4 mm. Okey, kita akan dapat jawapan dalam mm berapa? So 69.124 darab dengan 25.4. So jawapan dia adalah 1755.7 mm. Ha, ni dalam mm ni. Dalam mm. Dalam mm maksudnya kalau daripada kepala tube ni juga kita gunakan dalam nilai mm, kita akan dapatlah 1755.7 mm. Ha, jangan kau ambil kaliper pula, berapa kali kaliper nak marking, susahlah kan. Jadi dekat ukur lilit tayar tu kita akan gunakan nilai 1755 mm. Okey, ni padam dulu. Bah ni nak letak jawapan kat bawah ni lagi ni. Okey, relax, jangan pening-pening. Sabar, aku pun tengah pening sekarang sebab masih berpuasa, sekarang petang ni. Okey. Padam dulu. Ni padamlah. 1755.7. Okey. 1755.7. Ha, lepas tu baru dapat jawapan A lah nanti. Okey, 1755.7 ni bukanlah formula. Ini berubah-ubah mengikut tayar apa yang hangpa pakai. Dia tak fix. Yang fix adalah yang ni. Ha, ni fix. Ha, nilai atas ni, nilai ni dengan nilai ni berubah-ubah ikut apa jawapan berdapat lah. Okey, so daripada RPM tayar. RPM tayar terletak sini. Contoh gear 1, 394.6. Tengok ah. 394.6 bahagi 60 darab 1755.7 sama dengan A. Okay, panjang sajalah terus. A bahagi 1 juta darab 3600. Berapa jawapan? Lepas tu kita ada gear 2, 604. Ayah pula macam ni. Macam mana lagi senang nampak?
Aku kira jawapannya lah terus. Aku pula yang pening lah sekali. Okey, sekejap ah. Kita kira. Gear 1, 394.6. 394.6 ni letak mana? Masukkan data kat sini terus. So, menggunakan kalkulator 394.6. Bagi abang tengok lah dulu. Takut abang pening nanti. Nanti abang tanya aku pula pening nak jawab. Okey. So, okay. Tengok sini. First kali kita masukkan nilai gear 1 tu, 394.6. Okey. Bagi 60. Dapat 6576 apa-apa semua tu lah. Kita kena darab dengan ukur lilit tayar 1755.7. Nampak? Dapat jawapan tu. Okey. Lepas tu kita kena, tu dah jadi A dah lah, kan? So 11546 ni adalah A. Kita kena bahagi dengan sejuta. Fokus pula. Ha, kita kena bahagi dengan sejuta, lepas tu kita kena darab dengan 36000 tu lah. Okay, tengok sini ya. Kita darab dengan kita bahagi sejuta. Sejuta darab 36000. So gear 1 41.56. Contoh tepi tu saya maksudlah. Okey, lepas tu gear 2 pun samalah. Gear 2 pun sama. Gear 2 pemasukkan 6604 tu pergi ke letak kat atas RPM tayar bahagi 60 lah, kan? Sama jalan kira dia. So 604 bahagi 60 darab 1755.7 bahagi sejuta darab 3600. 63.6. Tak sini 63.6. Okey. So pergi ke G3. Sama jugaklah. G3 tu kamera tolong kamera. Okey tu 847.9. So letak kat sini. 847.9. 847.9 bahagi 60 dulu darab ukur lilit tayar bahagi sejuta darab 3600. 89.31. Okey. Lepas tu game 4 1083.6. So masuklah kat sini. Tentereng. Okey. 1083.6 bahagi 60 darab 1755.7 bahagi sejuta darab 3600. 114.1. Okey. Pergi ke kembali ke whiteboard. Tu saya otis. Lalu kerakam kadang kamera ni dia tak bekerjasama dengan baiklah. Okey. Contoh merata dah ni. Sekarang ni kita dapat gear 1 untuk speed 41.5, gear 2 63.6, gear 3 89.3, lalu ke gear 4 114.1. ok, ini adalah kilometer per hour lah ni. KH lah pula, tu pun dah hidup KMH. Ini dah jawapan dia. Sudah payah kita kira. So, kalau dekat meter kita tu, kan? Gear 1 pakai sampai 40. Contohlah 40. Gear 2 pakai sampai 60. Gear 3 pakai sampai dekat 90. Gear 4 takat mana enjin tu larat tarik lah. Ini adalah jawapan yang kita dapat. So, apa gunanya jawapan kita dapat ni? Yang inilah yang akan memahamkan kita di mana terletaknya keselesaan enjin kita bekerja. Kalau hang difak motor laju sampai 200 pun bukannya untuk speed maintain 200, betul? Kita pulas kita KL pula. Kita kami otak oi kami bang. Kami bila bawa motor, kami kena tahu lah, kan? Kita semua kena tahu kat mana sweet point enjin kita tu. Kan? Kalau dekat meter dah 140, untuk speed kita pun dapat 140. Kita bukan pepas 14, kita mesti kecilkan sikit. 12 mungkin. So 12 ni yang kita pulas maintain apa Singapura pergi Perlis. Mungkin. So nilai jawapan ni itulah yang kita tunjuk. Maksudnya motor Chris standard. Chris 110 standard semua ni. Kan? Sprocket pun standard ni. Kan? Untuk speed maintain sedap kita bawa takat ni. 114.1 sebab RPM kita membenarkan, kan? RPM dan ke ratio kita membenarkan enjin kita selesa duduk kat sini. Tapi macam mana sang nak laju lagi sang? Waktu itulah kita bijaknya sebagai pemain-pemain, sebagai kaki modified, sebagai tukang-tukang kaji ni, kita mengubah karakter enjin melalui apa? First kali orang tukar apa? Sprocket. First kali orang tukar sprocket, betul? So cuba kalau kita kira sprocket saja.
kita tukar pakai daripada 14.42 kita tukar pergi ke contoh kita kata 14.38. aku sebenarnya peribadi aku suka motor aku pun pakai 14.38 je. So macam mana kita nak kira ini adalah RPM daripada head block ke auto class? So first kali kita kena kira lah 14.38 tu berapa ratio dia. Kita tengok speed ni pun akan berubah sebab apa, dia memberi lebih nafas kepada enjin kita. So 3038.5 ambil ni dulu, 14 bagi 38 ratio kat sini. Tadi ratio 14.42 0.333, sekarang ni 0.368. So jalan kira dia 3038.5 masuk ke gear 4. Gear 4 ratio tadi 1.07. Ha itulah. 1.07 taklah aku. Tak, aku kira jelah balik. 1.07 katanya. Gear 1 keris 2631. 0.838. Tu gear 3, 30.28. 30 bagi 28. Ha. 1.071. Okey. Ini RPM head block dah pergi ke auto clutch. Kita kena darabkan dengan yang ni. Lepas tu dapat jawapan, kita darab dengan yang ni. Baik ya. 3038.5 adalah RPM daripada head block pergi ke auto clutch. 3038. Ratio gear 4 tadi adalah 1.07. Kalau tak salah aku boleh check balik. Lepas tu kita darab dengan ratio sprocket yang terbaru. 0.368. So kita dapat daripada sini asal 1083.6 sekarang ni berubah jadi 1196.4. Berubah. Bila nilai RPM tu sini berubah, maksudnya dia membenarkan enjin kita pergi lebih jauh. More further. Apa macam mana iklan minyak kan? So daripada 1196.4 ni pula. Ha, 1196.4 bahagikan dengan 60. Darab dengan 1755.7 bahagi dengan 1,000,000. Darab dengan 3600. Kita dapat sini untuk speed 126.0. 126.0. Asal 114, so penambahan dekat situ apa? 12. Penambahan hampir 12 km per hour. Keselesaan nilai enjin tu untuk pergi lebih jauh. Dengan syarat kita kena sedar, walaupun kita kira hebat macam mana, canggih macam mana, gila bapak punya calculation kan, penuh beli whiteboard juga macam aku, bubur kat bengkel apa, kira lah macam ni pun, tetapi kalau kita sendiri tak faham kekuatan enjin, fail terus semuanya. Mana kita tengok kat, dekat aftermarket ada jual gearbox racing, kita kira-kira wih ni lagi speed lagi cantik, lagi lembut enjin, kita pun buat pasang-pasang tak laju. Lepas tu salahkan siapa? Salahkan sang lah, sang tunjuk jalan kira. Sebenarnya tak, formula is formula. Formula adalah logik daripada mechanical punya calculation, tetapi reality adalah logik orang yang setting terbalik. Tahap mana dia punya faham kan? Okay, sebagai contoh saya letak sini 114.1 ni pun enjin dah hujung-hujung nyawa dah, walaupun selesa tapi kita tahu dah enjin ni dah tak larat dah. Try sang, aku pula post video ni, pam tengok, peh cantik sang, tukar sprocket terus 14.38. bila kita tukar sprocket first kali, apa berlaku kat motor kita? RPM kita lagi rendah. Bukan RPM ni, RPM ni tak jatuh, RPM ni tetap, sebab ni adalah RPM calculation statik dia. RPM motor kita sendiri jatuh sebab pertama enjin kita tak kuat. Kalau enjin kita kuat, kita kena dropkan size sprocket supaya nafas enjin kita tu panjang. Rasa semua video pusing-pusing pergi sprocket balik kan? So benda tu basic lah kan? Bukan nak merepek pasal sprocket pun sebenarnya. Okay, bila kita drop sprocket first kali, RPM kita jatuh. Kalau contoh kita kata 114.1 ni RPM kita 9000, kita tukar sprocket, RPM kita bukan 9000 dah untuk speed, mungkin 8700. So manakah mungkin enjin kita boleh tarik sampai laju ini? Ha, jadi kita kena faham bila kita tukar sprocket, kalau kita kira sebagai teori pun motor lagi laju, tapi kalau enjin kita sendiri tak kuat, tak boleh juga, tak boleh juga. Ha, sebab tu aku suka tekankan teori is teori. Teori ni membantu, yes membantu. Membantu kalau contoh macam mana, dah pakai macam ni kan, sprocket tadi 14.42 kan, 14.42 power tak kat ni. Sekarang ni rasa enjin, enjin minta gear ni, macam saya cakap enjin minta gear. Takkan nak pergi kedai Pak Ali overall, Pak Ali masuk gear satu lagi. Ha, Pak Ali pula tengah bulan puasa, corona pula kan, ambil enjin empuk pulang, tak boleh lah. Waktu ni kita kena tukarkan sprocket. Cara paling mudah awal sekali, kita tukar sprocket dia, kita kecilkan nilai sprocket kita. So bila kita kecilkan pada 14.42 pergi 14.38, nampak motor kita lebih lembut, motor kita lebih lembut. Sekarang enjin keras, dekat sini enjin keras, sekarang kita lembut, kita tukar sprocket, enjin lebih lembut. Ha, tu cara dia. Itulah kegunaan data-data ni semua sebenarnya, adik-adik, abang-abang kalian semualah kan? Daripada asal gear 1 boleh pergi 41.5, bila kita drop sprocket
semua gear ni pun berubah lah, betul? So daripada 41 boleh 5, mungkin dia boleh pergi sampai 50. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni trend kan, orang rakam tunjuk meter kan, gear 1 bang 50, gear 2 sama 90 lah, gear 2, gear 3 120, gear 4 tunjuk tuan dah meter. Eh, panjang betul gear 1 gear 2 dia. Yalah, panjang, panjang dan bertenaga, kena faham tu, panjang dan bertenaga kan. Panjang saja tarik tapi tak sampai. Buat apa kalau contoh motor kita standard, standard kita tukar sepoket kecil-kecil, kita tarik, kita nak, kita kira aku nak tarik yang berapa macam ni. Motor standard kira-kira gear 1 boleh tarik sampai macam video tu juga. Try tak dapat. Telefon sang ah maki terus, butuh sang tipu. Pijak hang. Hang tak faham kekuatan enjin hang. Kan enjin hang tak kuat. Hang pakailah sepoket kecil macam mana pun. Enjin hang tarik dengar nafas panjang. Betul nafas panjang tapi power tak ada. Tak sampai pun ibarat sana. Asal macam ni, gear 1, masuk gear 2, masuk gear 3. Ada power. Sana dia tukar sepoket alloy. Bila nak bawa gear aku tak tahu. Sebenarnya enjin tu tak ada power. Sebab tu kekuatan enjin ni terletak daripada semua aspek. Bukan sekadar orang kata four stroke ni semata-mata cam. Aku cakap tak. Walaupun ada betul juga, tapi bagi aku tak juga. Sebab aku suka cakap sana, ayat mudah aku senang. Kalau cam tu power four stroke semata-mata, pergi pertandingan MUAC, motor siapa nombor satu beli, bayar dah RM10,000. Beli cam dia, pasang kat motor hampa, plug and play. Adakah motor hampa selaju motor tu? Tak. Sebab apa? Sebab merangkumi semua setting-setting ni lah kan? Semua sangkut ya. Pada calculation, teori, porting, set mirror racing, kepala tube racing, set mirror buka terus lagi laju kan. Itu semua mempengaruhi lah kan? Itulah kegunaan calculation ni. Calculation ni supaya kita tak terlalu tersasar. Dengan syarat kita faham lah nilai-nilai ni. Macam aku beritahu, semakin tinggi kilometer power kita dapat, maksudnya enjin kita semakin lembut. Kita tak nak kata laju. Walaupun kita boleh kata laju, tapi aku tak berani nak kata laju. Sebab kalau aku cakap confirm laju, orang buat motor sendek tukar gearbox laju terus motor. Tak laju. Sebab apa? Sebab enjin tu tak sampai RPM tu. RPM dah jatuh. Melainkan kalau gear 4 pun dah kita kira pakai gearbox ni, motor memang tak gear. Yes, waktu tu silakan tukar gearbox. Memang motor tu jalan. So waktu aku belajar calculation ni, aku kira motor standard. Banyak motor standard aku kira. Aku dapat jawapan kenapa motor ni ke arah top speed. Sedangkan kalau apa faham sebenar-benarnya daripada sini yang tahu dah. Ataupun daripada nilai 2 ni pun apa boleh faham dah. Sini over square ataupun under square punya enjin lah type. Lepas tu daripada sini, daripada valve ni pun kita boleh tengok berapa kan. Tak pun macam contoh orang kata, kalau kita kira laju ni, tapi kenapa motor tu pergi lebih laju? Macam mana kita nak modify tanpa ubah sprocket semua, kita nak standard semua ni, tapi kita nak motor tu pergi lebih laju kan? Gearbox kita tak tukar, sprocket kita akan tukar lah. Bila motor tu laju, tu peci sprocket kita tukar. Entah lah, macam mana kita nak buat? Waktu tu lah perlunya menentang ni, ni menentang ni cam carburetor. Kalau motor injection, throttle body lah kita panggil, throttle body, porting. Ni sama dengan duit lah ni, ni duit fulus kita kena bayar lah kat orang untuk kita dapatkan benda tu. Sebab 1, 2, 3, 4 lagi tambah lagi exhaust, exhaust, CDI lah, semua benda-benda macam tu lah. Setting-setting tu lah yang boleh membantu enjin kita ni pergi lebih jauh. Next video insyaAllah aku akan buat tentang, kita bahas enjin motor standard, motor CC 150, iaitu motor LC, LC mana dah 150 lah, Y suku, belam, RS dengan Benelli RFS 150. Sebab whiteboard besar, alhamdulillah kita akan pecah 4, kita akan kira ratio semua. Sebab alhamdulillah aku dapat data dah, adalah hamba-hamba Allah, sahabat-sahabat semua kongsi aku datang, so aku boleh kira lah. Kita akan kira dan kita akan tunjuk dan kita akan beritahu macam mana nak pergi laju kan. Sama lah juga macam ni, kan kira top speed 114 je sama, macam mana nak pergi laju? Itu kau cam degree besar lagi, nafas panjang, naikkan kompres, ada power, sampai terus power tu. Haa, macam tu syarat-syarat sah dia, ibarat anak kahwin lah. Anak kahwin kan mesti ada nanti perempuan, kan mesti ada wali kan, kan mesti kena ada saksi. Tak cukup tu jadi macam mana, salah jugalah. Kalau mesti PKP ni boleh nikah online, jimat duit bagi orang lelaki, alhamdulillah lah kan, boleh jimat banyak kat situ. Jadi aku rasa ini saja untuk video kali ni. Kepada yang pening kepala, aku minta maaf. Minta maaf, formula memang pening kepala babe. Aku belajar lu pening, so aku pun memeningkan hampa. Tapi jangan risau, pening tu best. Bila kita buat apa yang kita minat, walaupun kita pening, kita rasa happy lah. Sebab bila kita dapat jawapan, kita nampak, oh ini sebab dia, oh ini logiknya. Sebab teori menunjukkan logik, faham lah? Teori menunjukkan logik mechanical, tetapi setting menentukan realiti engine tu pergi ke mana. Macam ayat karansi walian bahkan. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Dan kita pun tak berapa hari lagi nak raya. Raya tahun ni pun terasa begitu janggal. Macam lagu dah kan.
So di kesempatan ini aku menyusun 10 jari. Aku minta maaf lah andai sebarang video aku yang hampa tonton hampa terasa. So sebab tu aku pesan sebelum tengok video aku, tolong tenangkan hati hampa dulu. Jangan tengok dalam keadaan stres, jangan target, jangan expect aku terlampau tinggi. Aku orang biasa je, sama je, aku orang biasa. Aku pun tak pandai ke, aku pun masih belajar. Jangan expect sound tahu semua, dapat nombor aku pula pun mesej hari-hari. Tak balas call, tak balas call, memang blue tick terus aku bagi. Kita pun ada privacy life kita sama. Kadang orang mesej aku pukul 2 pagi mesej aku. Ada orang call aku 2 pagi. Tanya, bang minta maaf mengganggu. Kau jangan minta maaf, kau memang mengganggu aku dah. 2 pagi kau telefon, kau nak bang minta maaf mengganggu. Mengganggu pula otak pun dah, kau memang mengganggu. So kat sini aku minta maaf kalau ada siapa yang mesej aku sound tepek terus. Memang aku macam tu lah. Bila aku dah letih sangat nak layan orang, memang aku bagi jawapan straight. Walaupun straight tapi kau fikir balik jawapan aku tu betul tak betul. Selalunya tepat lah, insyaAllah lah. Okay, memang tu cara aku. So aku, kesempatan ni aku minta maaf sangat lah. Kan, anda ada pemain-pemain yang terasa hati dengan video aku tu, macam Simon pandai sangat. Tak, aku tak pandai, aku bodoh. Kalau aku pandai aku tak tunjukkan apa, aku simpan sampai mati je, pakai seorang-seorang je. So aku bodoh, aku berkongsi supaya aku lebih tahu, bukan lebih pandai, aku dapat lebih. Sebab cara pembelajaran yang terbaik adalah kita berkongsi, kita belajar juga. Sambil kita mengajar, kita pun belajar sesuatu. Sebab dulu kalau orang yang biasa masuk kelas aku ajar dulu pun dengan sekarang cara lain cakap, sekarang ni lagi mudah faham sama. Sebab kita nampak cara orang tu, macam mana kita nak bagi orang tu faham. Sebab macam selalu pesan, kita nak faham satu benda tu dah susah, kita nak bagi orang faham tu pun susah, kita nak buat video macam mana orang nak faham tu pun susah. Ini adalah video ketiga benda ni aku buat. Sebab ada yang video kabur bodohnya kamera, lepas tu ada yang nampak macam tak apa faham, so aku padam, aku buat balik lah. Sebab kita tak ada skrip apa, kita spontan terus, spontan terus. Okay, so aku minta maaf sangat-sangat. Bukanlah aku nak tunjuk pandai, aku sekadar berkongsi. InsyaAllah kalau aku tak ada nanti, insyaAllah benda ni akan memberi manfaat untuk aku, kepada penyumbang-penyumbang ni semua barang-barang. InsyaAllah adalah saham-saham sikit untuk kita kan. Jadi minta gunakanlah benda ni sebaik mungkin untuk kebaikan hampa. Hal mana yang kalau buat motor sendiri, motor tu lebih elok, taklah pelik-pelik. Kalau untuk workshop, buat motor customer tu lebih cantik. Sebelum ni pun dah cantik dah, kita semua kita buat lebih lagi, kita topak sikit-sikit je benda-benda ni kan. InsyaAllah motor tu lebih cantik. Sebab benda ni teknologi kan? Negara luar dah lama dah berkongsi benda ni. Tapi bila aku berkongsi benda ni, memang aku dihantam. Secara peribadi cakap aku dihantam, tapi aku pegang simple ya. Aku niat aku berkongsi je. Kita bukan nak glamour kenapa, tak, minta maaf. Senang orang cakap usang sombong lah jadi YouTuber. Hampa kenal aku kot. Kalau orang lama kenal aku dah tu, sang memang macam tu dari dulu. Aku memang aku malu. Aku memang tak suka bergambar dengan orang. Memang sang lah tak gambar tu. Salah juga. Kita tak nak benda tu. Sebab yang penting bagi aku adalah benda ni bermanfaat untuk hampa. Kalau tak manfaat hari ni, kemudian hari tak maaf tak apa untuk kawan-kawan hampa. Simple je benda ni. Cuma kita bukan nak kejar nilai subscriber apa. Tak pun, aku pun tak kejar benda saya. Hampa nak subscribe. Yang unsubscribe pun ada, yang tengok video tak subscribe pun bagi aku tak masalah. Sebab yang penting bagi aku adalah video ni semoga bermanfaat. Simple je. Kita tak ada pun, tolonglah jangan sikit iklan. Adalah gaji sikit, tak pun, tak. Sebab bagi aku nilai duit tu tak banyak mana pun. Sebab yalah tak banyak sangat pun. Adalah juga alhamdulillah, adalah sikit. Tapi taklah sebanyak yang orang expect. Kadang orang datang, sang duit mesti banyak YouTube bagi. Bila aku tunjuk, dia orang terdiam terus. Tak. Tapi apa yang aku dapat tu, itu yang best bagi aku sebenarnya. Best bila orang yang tak kenal kita mesej, terima kasih sang, apa yang saya bagi, kami try motor jadi alhamdulillah. Sekarang ni buat motor lebih mudah. Itu je. Itu je bagi aku. Itu adalah award lah. Award secara peribadi lah. Yang tu lah yang aku pegang. Itulah keseronokan sebenarnya aku buat video. Sebab aku niat buat video, aku ingat balik. Niat pertama aku buat video berkongsi ni adalah malah nak layan soalan orang dah kemudian. Bila orang tanya, aku boleh terus bagi link, terus berkongsi. Sebab kalau kita nak layan mesej dia, kadang-kadang kita stres, memang kena maki nanti kalau lambat faham. Jadi kita kongsi video walaupun dalam keadaan guna bahasa yang carut-carut sikit, tapi video ni tak carut sangat kan? Alhamdulillah tak carut sangat. Jadi apa video aku hampa guna yang baik lah, yang carut-carut tu jangan ikut lah. So sekali lagi aku mohon maaf pada hampa, dan aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi subscribe video aku, sudi tengok video aku, sudi komen video aku, walaupun tahu aku tak reply pun minta maaf. Dan selalu bila lepas keluar video baru, penuh tag kat Instagram aku kan. On tag. Ada je hin-hin korang tarik ayat aku. Pandai je hampa. Tak masalah, kita fun-fun je benda tu. Tak masalah pun. Okay. So aku nak cakapkan berbanyak-banyak terima kasih juga kepada semua yang bertugas sewaktu kita wabak COVID-19 ni. Dan sekarang dia orang pun masih bertugas lagi, tak balik raya tak balik. Dan kita duduk rumah ni komplain tak boleh nak balik kampung raya. Depa bukan cakap tak cuti, tak boleh balik raya, kerja lagi nak jaga jalan. Dah jaga jalan, hampa pula roblox. Nak balik kampung cik dah kena U-turn. Kita dah beritahu tak boleh balik kampung, tak boleh rentas negeri tanpa alasan yang munasabah. Ni apa cerita pergi rentas tempat nak pergi hantar kek kat awet kan? Ada kek tu kan? Punyalah cinta sejati, roblox pun sanggup ketempuhi. Salah lah benda tu. So kepada pasangan tu, semoga hampa bertemu jodoh lah. Kalau tak bertemu jodoh tu, laki tu memang nasib tak baik lah. Sebab kena saman kan? Nak makan moh kan kes tu.
Laki tu kena naik mahkamah, tak salah aku. Okay, so itu saja. So aku nak cakap lastly, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, ikhlas daripada aku walaupun nama sang penaka. Right, so insyaAllah kita jumpa next video. Aku akan buat video berkenaan RS, Y, RFS dan belang. Berapa nilai speed by ratio dia. Kita akan tunjuk, kita akan cerita terus apa yang kebiasaan orang buat. Kenapa motor tu lebih laju daripada ni sedangkan regulation macam ni. Waktu tu kita akan cerita lebih pada logik-logik yang reality berlaku lah. Right, so insyaAllah murah rezeki, umur panjang. Kita jumpa next video. So, sekarang pertanyaan macam biasa boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kalau free aku reply. Kalau tak free pun aku tak reply lah. Sebab tak free, tapi aku baca je lah. Okay, sudahkan video kali ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.